Wah gila Le, Le. Ingat Le ini apa Le? Le, anjir gue tahu sumpah gue nonton nih animenya. Halo teman-teman, gue Leo Kucet dan di video kali ini guys kita bakal melakukan konten wibu lagi ya. Apa challenge wibu lagi guys, anime lagi. Dan ya gue udah lama banget gak melakukan ini guys dan banyak banget setiap harinya ya, setiap harinya kalian request gue melakukan video anime lagi gitu ya. Apapun itu yang penting video anime banget katanya. Ya udah kita bakal hari ini kita bakal coba guys anime challenge di mana kita harus nebak ini anime apa dari openingnya guys. Jadi di sini ada opening dan compilation dari opening ini dibuat oleh channel YouTube namanya River. Dan misalnya kalian refer atau river apapun itu lah, misalnya kalian mau coba sendiri challenge-nya, gue bakal taruh linknya di description, kalian bisa coba sendiri guys ya. Dan ini nggak ada kayak challenge misalnya gue salah nebak gue bakal diapain, enggak. Jadi video ini kita cuma have fun aja guys. Jadi video ini gue cuma pengen menguji ya guys ya, menguji skill wibu gue gitu ya, udah sampai mana gitu, seberapa jauh gue bisa menebak anime-anime apa aja yang bakal diputar di sini. Dan buat para penonton Mobile Legends gue ya, mungkin kalian nggak tahu kalau sebelum main Mobile Legends itu dulu itu gue di channel ini banyak melakukan challenge anime yang dimana lumayan seru untuk dilakukan pada saat itu ya. Dan ya kita bakal coba lagi ya, iseng-iseng aja karena gue udah lama ini. Jadi ya gue sekalian pengen ngetes guys seberapa GG gitu ya skill anime gue dan kalian gitu. Jadi kalian bisa ikutan juga di rumah, nanti kalian coba komen di bawah kalian salah berapa guys ya. Oke guys, langsung kita start aja. Di sini gue bayar bukanya pakai VLC Media Player. Jadi gue gak lewat YouTube, soalnya kayak kalau lewat YouTube ada ngelag gitu. Ya penting gak sih, gue gak tahu. Ya intinya langsung start aja. Ya ini udah pasti, ini gampang banget sih. Oh ya by the way ini easy guys, jadi ini very easy. Tapi nanti dia naik dari very easy ke easy. Ini by the way Tokyo Ghoul anjir, gue hampir salah. Tokyo Ghoul. Kan Tokyo Ghoul. Siapa sih guys yang gak tahu ini? Kalian parah banget kalau gak tahu ini. Ini tuh Mirai Nikki apa? Death Note Mirai Nikki gitu aja. Death Note. Gua suka keputar-putar guys, sorry guys. Ini Death Note. Gua inget. Nah kan, gua inget dari challenge anime sebelumnya lah intinya. Ah. Ini Full Metal Alchemist Brotherhood, iya. Full Metal Alchemist. Ini anime bagus banget buat kalian yang mungkin belum pernah nonton animenya. Ini bagus banget sumpah. Ini bagus banget. One new promotion available. Makasih. Ini apaan? Wah, gua enggak tahu ini. Soul Eater. Kenapa ref-nya pas di sini gitu? Gua kalau denger ref-nya di awal tuh gua udah tahu itu Soul Eater. Oh ini, gue tadi salah satu guys ya. Ini yang ada di gambar depan kalian animenya. Ini Boku no Hero. Bedanya bentar gue post dulu. Oke kita lanjut lagi. Ini Boku no Hero Academia. Nah kan, Boku no Hero. Salah satu gue guys ya. Ini aneh apa-apa. Kayak gue tahu, gue pernah denger lagunya. Tapi gue gak tau nih yang apa. Fairy Tale. Nah apa disitu saya Fairy anjir. Fairy Tale anjir. Fairy Tale gue salah dua guys. Salah dua. One Punch. Ini One Punch Man. Masa gak ada yang gak tahu sih ini lagi. Dari depannya ada One Punch gitu ya. One Punch Man ini. Ini easy banget sih memang. Tulisannya memang very easy sih. Sombong. Padahal gue udah salah ya. Salah dua gitu. Bukan, ini bukan Overlord. Oh, Mirai Nikki. Nah ini, Mirai Nikki harusnya. Oh kan bener kan. Kayak gue ragu gitu. Apa ini ya? Another Mirai Nikki, ini Mirai Nikki. Oh ini Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Easy lah. Masih bisa ya ini mah. Ayolah, bawakan gue yang lebih random gitu ya. Udah salah dua guys. Ini Sword Art Online. Sword Art Online. Nah, Sword Art Online. Gue jadi kangen masa-masa dulu.
ketika anime nih baru rilis gitu ya. Oh ini easy, tadi very easy, sekarang easy. Maksudnya ini kayak mediumnya lah. Anjir, gue langsung gak tau ini lagu apa. Apa ini? Another, another gue cuma nonton 3 episode guys. Gue gak tau, wajar gue gak tau. Oke, gue salah 3, fine. Ini apa anjir, Kung Fu Panda? Oh, oh gue tau ini. Nih. Oke, tau. Gimana kalau gue ngasih taunya pas di detik sini aja kali ya? Yuri on Ice ini. Nah kan Yuri on Ice. Easy. Padahal gue gak nonton animenya by the way. Cuman lagunya enak dari gue dengerin. Eh gue cuma tahu lagunya, gue gak tahu animenya. Kuroko ya? Bukan. Haikyuu. Iya yeah, ini Haikyuu. Nah kan Haikyuu kan. Eh gue salah 3 ya? Bener ya? Iya yeah, gue udah salah 3. Haikyuu bener. Wah. Oke, fine, gue salah 4. Gue gak tahu. Hunter x Hunter, gue nontonnya di Spacetoon, gak terlalu dengerin. Bentar nih, kayak lanjut lagi. Ini Cowboy Bebop. Ini kayak udah khas banget gitu. I think it's time to blow. Cowboy Bebop. Guys, gue salah 4 kan ya, bener ya? Iya, salah 4. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ini Cowboy Bebop guys. Nah kan? Ini udah khas banget. Khas banget asli. Selalu muncul di challenge anime gue. Oh, ini Axel Word. Axel. Sebutnya Axel atau Axel sih? Di intinya itulah. Nah kan, si gendut. Kuroyuki Hime. Nggak mungkin Evangelion kan? Bukan. Anjir, gue cuma tahu. Gue yakin pasti gue tahu anime apa ini. Cuman gue nggak yakin apa. Anak Seno Taizai gak tuh? Eh, fine, salah 5. Wah, gila ya. Susah loh ini loh. Susah loh ini loh. Udah berapa menit lagi, guys? Oh, baru setengah. Ya, nggak tahu lah. Bodo amat lah, gue salah 6. Warino Serap. Sumpah gue nonton sampai abis ini anime ya, sampai season-season. Cuman gue gak pernah nonton openingnya. Ini pasti overload kan. Ya ini overload harusnya ya. Ah bego lah, Parasit. Sorry guys. Sorry. Ketukar. Oke, gue salah 7. Wah. Kok makin susah ya? Awal-awal kita sombong gitu ya. Gue enggak tahu. Salah 8. Asaga Koro Sensei gak tuh. Salah 8 gak tuh gue. Anjir sumpah, kok banyak yang gue enggak tahu, guys. Kayak gue nonton anime tapi gue enggak tahu ininya gitu. Kayak gue enggak pernah nonton openingnya. Anjir, gue enggak tahu. Oke, fine, gue salah 9. Noragami, lihat kan semua anime yang gue tonton, tapi gue nggak tahu gitu openingnya. Wah gila lele, lele ini apa lele? Anjir gue tahu, sumpah gue nonton nih animenya. Wah goblok banget. No game no life, astaga. Ah gila gue. Abis. Wah gila gue nyerah nih sumpah. Parah. Gue dibantai langsung, guys. Bener-bener gue dibantai langsung. Gue gak tau ini. Anjir, kill la kill gak tuh? 12 gue. Kalian yang ketawa-ketawa aja di rumah, coba kalian komen di bawah. Kalian udah salah berapa? Gue nebak aja lah. Sotat. Bukan Fate Stay Night Unlimited Blade Rock. Hard kayak gue yang hard. Memang hard sih. Coba lihat gue sih. Rock I Know You anjir. Ah! Kok gue gak tau? Bego. 15 ya, sumpah ya.
dari semua yang gue salah ya, kayak semua animenya itu gue nonton gitu ya. Cuman kayak gue nggak tahu gitu, ini apa ya? Gue pernah dengar tapi gue nggak tahu nih anime apa gitu. Kampret banget. Sorry guys, jatuh mikrofonnya. Nah 15 ya gue salah ya. 16 sama ini. 16 ya, berturut-turut gue dibantai langsung. Oh ini gue memang gak nonton. Gue memang gak nonton ini. Dengar-dengar bagus tapi ya. Wah gila sih memang sih. Gue bukan wibu garis keras ya, terbukti ternyata ya. Kalau gue tuh cuma amatiran gitu. Banyak yang gue gak tahu gitu. Gue gak tahu ini apa. Ay, sumpah gue nonton cu. Gak kusen, anjir lah. 17 ya gue salah. Kayaknya gue mesti ngelakuin challenge ini bareng Pocopo guys. Ini lebih seru ya, 18. Oke okay, guys, gimana kalau di next tebak anime opening challenge sih, atau closing mungkin gue gak tahu. Gue coba tebaknya bareng Bang Acit atau Pocopo gimana guys. Soalnya kita sempet janjian gitu pengen collab tapi gak tahu mau collab apa. Nah gue kepikiran guys, gimana? Coba kalian komen di bawah guys ya. Coba kalian komen di bawah, kalian pengen gak lihat gue collab sama Pocopo? Kita coba nebak challenge. Buat kalian yang gak tahu, Pocopo juga wibu garis keras ya. Jadi kayak seru nih kalau gue tebak-tebakan sama dia gitu ya. Nyari poin siapa yang paling banyak gitu. Nih gue gak tahu juga. Wah kalah. Oh ini gue nonton awal-awal nih Token Rambu. Ini kan waktu itu di baru keluar gitu ya. Habis itu gue nonton di awal-awal doang. Habis itu gue stop, gue drop. Gue gak tau. Bodoh lah. Oke total kayaknya ya, kayaknya gue salah 21. Gue nonton, astaga. Gue tahu nih pemeran utamanya si guru ini. Dia itu punya kekuatan yang kartunya itu The Full kalau gak salah ya. Ini gue nonton. Kok gua gak tahu gitu loh. Gua nonton guys. Sumpah gua nonton tapi gua gak tau openingnya. Oke okay, sudah habis. Coba guys kalian komen di bawah kalian salah berapa ya? Total gua salah 21, maafkan gua guys. Gua itu kalau nonton anime jarang nonton openingnya gitu ya. Ya itu cuman alibi gua sih. Ya memang skill anime gua ternyata basic banget gitu ya, amatiran banget. Coba kalian komen di bawah kalian salah berapa guys, gue pengen tahu. Jadi ya misalnya kalian suka dengan kayak video challenge-challenge kayak gini, dan misalnya kalian pengen gue bikin lagi di next video, maksudnya di nanti ya gue bikin lagi, mungkin nanti gue bikinnya Pocopo, tapi tergantung dari kalian berapa banyak dari kalian yang menantikan collab duet wibu tersebut guys ya. Karena di Indonesia itu youtuber yang anime-anime kayak cuman dikit banget gitu ya, dikit banget guys. Jadi kayak seru banget kalau ngegabungin Pocopo sama gue gitu ya. Kita di satu frame gitu, itu kayak seru banget mainin challenge anime gitu ya. So guys, misalnya kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa tinggalin like kalian ya. Jangan lupa dihancurin tombol like-nya guys ya. Di like. Jangan lupa di subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini guys. Dan ya, thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye-bye.